Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview suatu mod terbaru. Ini adalah mod terbaru, yakni mod Hino muatan Paku Bumi dari Mas Yuli Indrayana. Dan untuk statusnya adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, langsung saja kita review untuk modnya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita akan review untuk modnya ini ya. Pertama kita akan cek untuk lampu dekat, lampu jauhnya. Di sini sudah menyala ya untuk lampu dekat dan jauh. Lalu sen kanan dan sen kiri, lalu lampu hazard juga menyala dengan normal. Setelah itu kita cek untuk wiper. Di sini untuk wipernya sudah bergerak dengan lancar ya. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini terbuka dua-duanya. Dan kita beralih ke bagian belakang untuk mengecek lampu bagian belakang. Untuk lampu rem, lampu mundur, serta lampu malam di sini sudah menyala semua ya. Setelah itu kita akan cek untuk interiornya. Untuk di bagian interior itu seperti ini ya. Ini detail sekali untuk interiornya. Dan juga untuk ornamen di dashboard ini sudah menyala semua ya, seperti speedometer, lalu indikator-indikator ini semuanya menyala. Dan untuk pandangan dari driver di sini lumayan enak ya, apalagi untuk spionnya ini cukup banyak untuk kaca spionnya ini. Dan terdapat beberapa pandangan ya untuk spionnya ini. Dan kita cek untuk animasinya. Untuk animasi pertama dalam menghilangkan muatan paku buminya, jadi di sini hanya kosongan. Lalu untuk animasi kedua, menghilangkan yang bagian belakang ini yang seperti aksesoris ya. Ini namanya apa? Yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah ini hilang yang berwarna abu-abu tadi. Lalu untuk animasi ketiga, mengubah untuk bagian face nya atau wajahnya dari head truck nya ini. Dan kita kembalikan lagi untuk animasinya. Dan yang lebih keren dari mod ini itu bagian detailnya ya. Di sini untuk kerangkanya ini detail sekali, dan mod ini lumayan ringan. Jadi kalian wajib coba ya untuk mod ini. Apalagi untuk bagian-bagiannya ini sungguh detail sekali. Terlihat di sini untuk sasisnya ini kelihatan detailnya itu keren banget ya. Apalagi untuk bagian live springnya ini atau per daunnya ini. Ini terlihat sangat nyata sekali. Dan untuk head truck-nya di sini sudah ada mesinnya ya, tetapi tidak kelihatan karena tidak ada animasi jungkitnya. Dan untuk gasnya serta tarikannya ini saya rasa standar ya, karena ini truk juga muatan berat, jadi untuk suspensinya itu nggak begitu mentul sekali. Dan bagi kalian yang berminat dengan modnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf.
Saya Fabrizio Pian Channel, salam Busit Mania.